Halo sahabat tani, para pejuang pangan, petani-petani hebat. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Teddy Tambingon, petani yang ada di Desa Tamblang, Kecamatan Maesan. Selain sebagai petani cabai, petani tomat, petani jagung, beliau juga punya usaha yaitu melubangi mulsa plastik untuk tanaman cabai, untuk tanaman tomat, bawang, dan tanaman-tanaman hortikultura lainnya. Jadi bagi sahabat tani yang ada di Kecamatan Maesaan, Kecamatan Tompaso Baru, Kecamatan Ranuyapo, Kecamatan Motoling, dan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, silakan datang ke rumah Pak Teddy di Jaga berapa, Pak? Jaga 2, Desa Tamblang. Untuk harga satu roll mulsa berapa, Pak? 50.000 ya. Untuk harga satu roll mulsa untuk dilubangi itu sebesar 50.000 rupiah. Satu hari berapa banyak mulsa yang boleh standar? Standar kalau sampai sore 6, 7. Sampai sore 6 atau 7 mulsa plastik. Untuk ukuran ini, Pak, ada berapa jenis? Ada yang 25-25, ada yang 30-30. Nanya, Pak, tergantung ya, pesanan, mau ukuran berapa? Ada 25x25, ada 30x30. Bagi sahabat tani yang baru bergabung dengan channel ini, dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat tani lainnya. Terima kasih. Demikian sahabat tani informasi kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. God bless you.